Saya pertama kali lah saya terima kasih kepada seluruh wartawan yang ada di KPK, dan saya sekarang mohon pamit yang saya dari kos-kosan, saya akan menuju ke tempat pesantren. Di sana saya akan banyak belajar dan banyak berdoa, dan tentu bagi siapa-siapa saja yang dolmi saya mohon diberikan. Dan biar saya sendiri yang dijolimi, dan mudah-mudahan bahwa mereka yang menjolimi tentu dimaafkan, dan siapa yang menjolimi tentu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mohon pamit. Sehat-sehat, Pak. Pak, dadahin dulu, Pak. Nih, Pak. Dadahin, Pak. Ah.